Baik, perkenalkan nama saya Bayu Saputra. Saya berasal dari PT BSL. Saya sebagai fuelman. Baik, saya di sini berada di PT Kim. Saya bersama dengan teman-teman saya PT BSL, PT Mal dan PT Kim. Baik, jadi selama saya di sini saya mengikuti training IRT untuk persiapan Sumatra Fire Rescue Challenge. Baik, selama saya di sini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, yang terutama ilmu dan pengetahuan saya bertambah. Selama yang saya rasakan di sini, saya rasakan performa fisik saya meningkat. Dari awal saya yang tidak mempunyai pengetahuan, sekarang saya mempunyai pengetahuan tentang cara memakai SCBA. Fungsinya adalah untuk menyelamatkan korban kebakaran dan mengevakuasi korban kebakaran. Harapan saya, setelah saya mengikuti training ini, saya dapat menerapkan pengetahuan saya di lingkungan kerja dan di lingkungan sekitar saya, baik di pekerjaan ataupun di rumah. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alkandias dari PT BSL. Jabatan sekarang di Foreman Safety. Untuk kesan untuk selama ini, ikut pelatihan asik. Sebelum kami training, kami tidak mengerti apa itu RCBA. Nah, selama training di sini, cara pemasangannya, cara menggunakannya, kami bisa. Ke depan, saya akan ke BSL, ingin menerapkan ilmu yang sudah saya pelajari di PT Kim. Saya berasal dari PT Mal. Kesan saya mengikuti pelatihan kami, saya sangat senang mendapatkan ilmu yang belum pernah saya pelajari di perusahaan. Dan mudah-mudahan ilmu yang saya dapat di pelajaran ini saya bisa terapkan dan bisa bagi terhadap teman-teman di Mal dan di tempat kerja. Nama saya Nur Rahmat, saya bagian quality control PT Kim. Untuk pengalaman di ikut RT ya cukup baik ya, karena banyak sekali pelajaran, informasi, juga pengalaman yang bisa kita terima untuk menambah wawasan kita. Kemudian untuk kedepannya kita ingin ada sertifikasi untuk IRT untuk masing-masing personel, sehingga apa yang sudah kita terima terdokumentasikan, tersertifikasikan. Oke, terima kasih. Salam PT. Perkenalkan, nama saya Ismardi, saya dari PT Mal, khususnya di Bayu Lincir. Untuk saat ini saya lagi mengikuti seleksi di mana untuk pembentukan tim IRT khususnya di PT Games. Nah, motivasi saya mengikuti pelatihan IRT ini yang pertama adalah mencari ilmu di mana saya dapat diimplementasi di mana saya bekerja ataupun di lingkungan pekerjaan saya. Nama saya Ardi, saya kerja di PT Kim, posisi saya ada di Environment, di ASE, dan saat ini saya mengikuti pelatihan emergency IRT yang dilatih oleh Kapten Anang, dan cukup senang bisa mengikuti pelatihan ini. Cukup banyak ilmu yang saya ambil, seperti bisa menolong korban yang tenggelam dan juga ada kebakaran, dan saya berharap ini bisa menjadi pelatihan selanjutnya jangka panjang untuk kita bisa menambah ilmu di jangka panjang nanti. Semangat! Yeah!